Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KBK. Ya, kembali lagi bersama saya Raden Hairuni Satika Nabila, kontingen Indonesia. Kita ini baru sampai di bumi perkemahan atau campsite Rinkaby di Sweden. Bisa kita lihat bagaimana excitednya atau excitednya teman-teman kita dari kontingen Indonesia. Dan gak cuma waktu dari kontingen Indonesia aja, kita juga tadi ada banyak kok yang gabung sama negara kita, ada dari kayak Pakistan dan lain sebagainya. Mereka tuh bilang Indonesia is the most excited country that joined the 22nd Moscow Jamboree 2011. Ya, dan kita nih sekarang lagi ngapain ya? Oke, kita semua lagi nungguin ID card dan habis registrasi. Kita bentar lagi mau bersiap-siap buat jalan-jalan. Bukan jalan-jalan lebih tepat ya, tapi jalan kaki nih. Jadi menelusuri bumi perkemahan di Rinkaby Sweden ini. Kurang lebih sekitar 2 km dari sini. Dan kita sekarang ini sedang berada di holding area. Bisa kita lihat tuh ada tulisannya holding area. Di mana ini adalah tempat pertama sebelum kita menuju ke perkemahan kita, lokasi tempat kita akan menginap selama 12 hari ke depan. Ya, mungkin segitu laporan dari saya. Saksikan laporan selanjutnya bersama Ica.